pasukan, tetapi antaranya kurang cermat. Oh, dapat peluang gol! Tiba-tiba kita dapat lihat bola yang dapat dirampas oleh ke kanan yang melakukan hantaran, dan Darren Lock dapat menghidu peluang tersebut untuk mudah. Tetapi bola masih dalam kawalan PJ City. Bagaimana Darren Lock? Dan itu dia gol! Gol yang kedua untuk pasukan PJ City pada minit yang ke-30. Sudah pun menunggu. Mungkin sedikit lambat daripada Mahali, tetapi hantaran baik. Oh, gol yang ketiga. Hat-trick daripada Darren Lock. Hat-trick pertama daripada Darren Lock. Dan hat-trick yang pertama saya kira untuk pasukan PJ. Yang baik ini. Tarik daripada Ruben Tira. Tandukan dan Darren Lock sekali lagi berjaya mencetak namanya selaku penjaring gol untuk skuad Petaling Jaya City. Satu tandukan yang cukup klasik. Lock in the box, Fox in the box dari Darren Lock. Sememangnya tandukan yang cukup berbisa. Kemarin melepaskan satu percobaan dan oh akhirnya gol. Terkena palang untuk cubaan pertama, dan Darren Lock menghasilkan jaringan penyamaan untuk PJ City. Hilang dan terlalu kuat, dan peluang untuk Darren, dan itu dia gol Darren Lock, jaringan yang keenamnya pada musim ini. Wow, pemain seperti Darren Lock ini kalau diberi peluang sebegitu dia akan menggunakannya sebaik mungkin. Sepakat penjuru, tandukan dan jaringan Darren Lock memecah kebutuhan minit ke-34. Satu tandukan yang cukup tepat. Terpaku Gareth Fahmy Jeman untuk Darren Lock menghadiahkan jaringan pertama PJ City dan juga jaringan peribadinya yang ketujuh dalam kempen Liga Super 2022. Peluang untuk Malik Jasuli menggerakkan bola di bahagian sayap. Bagaimana Darren Lock menanti di depan. Darren! Goal! Inilah Darren Lock yang kita kenali. Dia cukup klinikal di depan gol. Dan dia membuktikannya lagi pada malam ini. Jarang mendapat bola. Darren Lock di sana. Oh, cantik kawalan Darren Lock. Dan itu dia gol. Darren Lock meledak pada minit yang ke-58. Satu situasi yang tidak diduga oleh Sam Somerville. Mahali cantik dalam kawasan bahaya. Tandukan peluang cantik daripada Darren Lock yang membuka panggung dalam saingan pada malam ini.